Peter hati umpan tahu angkat we umpan apa servis pertama di set yang ketiga di Sanur resipnya sebelah Anton hati pegatek foul satu tipuannya mampu dikembalikan di sana angkat hati kembali ada Anton kali ini keluar nampaknya satu serangan oleh Anton. Poin pertama di set yang ketiga untuk Kresna Merin Petikusan. 1-0. Ambil posisi 5 kembali di sana konsentrasi 3-3 Nur. Siapa yang dituju dengan satu pelatihan Nur? Lee Min Ho mengangkat gendero menyatakan bola keluar. 3 poin menyamakan kedudukan sementara 1-0. Ambil posisi kembali lewat sang setter dari Bina Muda Bencari kena hati. Konsentrasi 3-3 satu flating. Resipnya Peter sebera boy umpan Afta. Bledos. Afta Arya Widura berhasil memberikan poin kembali untuk Kresna Merin Petikusan 2-1. Boy Aga sang setter dari Kresna ambil posisi satu dengan satu flatnya. Boy resipnya surat Paul hati umpan Afta. Mampu dipertahankan di selai boy ada Inu sang libero menghalau hati umpan Rafiq Gunul satu prospeknya berhasil menambah angka dan menyamakan kedudukan kembali 2-0 2-2 skor sementara di set yang ketiga konsentrasi di sana Anton News floatingnya Anton resipnya Peter semua boy tenggelam dalam kegelapan 3-2-1 angka terbalik memimpin Bina Muda atas lawannya Kresna ambil posisi di sana Anton resipnya Erik boy umpan Afta satu serkelurnya berhasil menambah angka dan menyamakan kedudukan kembali 3-0 3-3 skor sementara di set yang ketiga di sana Afta Arya Widura floatingnya pelan resipnya hati kurang sebelah ambil alih Anton umpan Paul bledos Paul berhasil menambah poin kembali untuk Bina Muda pencari ke 4-3 satu angka memimpin Adit sang wiker dari Bina Muda dengan satu floating resipnya Peter sebelah poin umpan kembali kepada Peter kerekep dan terbali 5-3-2 angka memimpin kali ini kembali di sana lewat nomor punggung 3 Adit konsentrasi lakukan floatingnya Adit risiknya Peter sebera boy umpan kembali kepada Peter gerak tipenya mampu dimana karena Isar membagi kepada Robby terbentur oleh Peter hati umpan tahu Bledos luar biasa Paul kembali memberikan poin untuk tim bola voli Bina Muda Pacarikan 6-3 di sana Adit resip kurang sempurna Peter mengalok penempatan sikit keluar tipis 0,3 mili di samping garis poin kembali 7-3 selisih 4 angka membuat Kut sikit duduk tidak nyaman dan harus meminta peringatan atas selamanya keras di awal set yang ketiga masih lewat nomor punggung 3 Adit floatingnya Adit resipnya Peter sebelah boy umpan peketek Afta Arya Widura satu peketek yang membobol 2 blok berganti nyatakan pass out memecah kebuntuan untuk Kresna Merin Petikusan 3.473 angka tertinggal Sigrid ambil posisi 5 timbang Sigrid bundar mingkas dengan satu pelatihnya Sigrid pasingnya Inus sempurna hati umpan kembali kepada Paul pertahankan oleh Afta Pui umpan kembali Afta plesingnya berhasil mengecoh para pemain Bina Muda pencarikan poin kembali untuk Kresna 5-7 2 angka tertinggal Sigrid konsentrasi kembali ambil posisi 5 di sana dengan satu floatingnya Sigrid resipnya itu telah mengindah pembesaran hati umpan peketek Anton kerekep ngaprak tembok Cino 6-7-1 angka terbaut ambil posisi kembali di sana Sigrid siapa yang dituju dengan konsentrasi di sana Sigi dengan slow floating resipnya Anton sebelah hati membagi pada Rafi satu open back-nya berhasil menambah angka kembali untuk Bina Muda Pencarikan 3.86 2 angka memimpin Rafi Kuntul floatingnya pelan Rafi resipnya Peter sebelah poin kembali pada Anton
kereket rapokan gumi. Satu peketeknya gagal menembus kotak-kotak hitam cacai telung atus 9-6. Tiga angka memimpin di sana Ropi Kutul. Resipnya Abdak Bui Umpan Kuala Peter merentang oleh Inu Sang Libero. Hati membagi kepada Paul. Legas Paul. Open spek kerasa kembali memberikan poin untuk Bina Muda mencarikan 10-6. Empat angka memimpin. Ambil posisi kembali di sana Ropi Kutul. Floatingnya kali ini dilakukan dan keluar di luar. Dinyatakan aman pindah poin angka subsidi untuk Kresna 7-10. Tiga angka tertinggal di sana Erik. Lakukan floatingnya Erik. Resipnya Semra Paul. Hadi kembali umpan Paul. Hasil video challenge bola dinyatakan keluar 8-10. 2 angka tertinggal. Erik floating Erik. Resipnya Paul. Hadi kembali Paul. Berhasil membobol 2 blocker dan dinyatakan tas out. Kembali memberikan poin untuk Bina Muda pencarikan 11-8. 11-8 3 angka rating. Paul floating pelan. Resipnya semula poin umpan lapita Julius Peter. Open spek keras akan tembus 2 blocker dari para pemain Bina Muda. Pindah poin untuk Kresna Petikusan 9-11. 2 angka tertinggal Julius Peter. Resinya Anton Semra. Hati kembali umpan Anton. Pertahankan Peter. Bui umpan apa? Tembus apa Arya Widura. 10-11. Bing. Sisi dari arah timur Kresna Merit Petikusan di sana Julius Peter tengah satu capi servis. Error servis. Satu upaya capi servis gagal menembus netting. Bina poin untuk Bina Muda. Satu poin after time out didapat oleh Bina Muda 12-10. 2 angka memimpin di sana Izar tengah satu floating. Resipnya sempurna poin umpan apa? Satu bola antara Afta, antara aku dan kamu ciptaan Rita Sugiarto. Pindah poin 11-12. 1 angka tertinggal. Ambil posisi di saran Nur. Konsentrasi. Timang-timang singlit putar Mikasa sedang dengan satu floatingnya Nur. Pasingnya Anton sempurna. Hati umpan teketek Paul. Membobol 2 blocker dan dinyatakan tasol. Paul kembali memberikan poin untuk Bina Muda mencarikan 13-11. 2 angka memimpin. Lewat nomor 2 sunset ternyata di sana Hadi lawan satu floating. Resip kurang sebenarnya Boy. Pertang oleh Anton kembali libero ambil alih Anton. Gagal melewati kotak-kotak hitam cacai telung atus. Roras telulas. 1 angka tertinggal sementara Kresna di pertengahan sedang ketiga kita bersama di sana Boy Angga. Floatingnya Boy. Resinya Paul Sepra. Hati umpan Robik Gondol. Open spek keras akan menembus 2 blocker dan menambah angka kembali ke Bina Muda pencarikan. Pindah poin 14-12. 2 angka memimpin. Antonius lakukan satu floating. Resinya Sepra Boy umpan kali apa? Blessingnya berhasil mengecoh para pemain dari Bina Muda dan kembali memberikan poin untuk Kresna. Pindah poin 13-14. 1 angka tertinggal. Afta floatingnya pelan. Afta resipnya Anton. Hati umpan Paul. Kali ini sayang seribu sayang bola terlebih dahulu menyentuh Siti. Siti lemah 15-13. 2 angka memimpin. Ambil posisi di sana Abid. Konsentrasi. Ambil posisi lama floatingnya Abid. Resip gagal. Sang libero. Servis S Abid. Poin kembali bertambah untuk Bina Muda mencarikan 16-13. 3 angka kali ini memimpin di pertengahan set yang ketiga kita dalam persawahan di sana Abid. Lawan floatingnya Abid. Resipnya Peter Sepra. Sayang kembali defense yang gagal dari para pemain Bina Muda pencarikan. Satu penempatan dari Boy berhasil mengecoh para pemain Bina Muda pindah poin 14-16. 2 angka tertinggal adalah Sigit. Konsentrasi ambil posisi 5 di sana Sigit. Siapa yang dididik dengan satu floatingnya Sigit. Resipnya Inu Sang Libero. Angkat hati umpan Robin.
Rofi flashingnya berhasil mengecoh para pemain Kresna dan menambah angka kembali untuk Binda Muda. Binda poin 17-14. 17-14 tiga angka memimpin di jalan Rofi. Passingnya Peter Bui, satu bola quick Nur gagal di blok dengan sempurna oleh para pemain Bina Muda sehingga pindah poin kembali untuk Kerles Labirin Petikusan. 15-17 dua angka masih terpaut. Erik ambil posisi floatingnya. Erik lisipnya sempurna. Anton angkat hati umpan Paul, ledas Paul luar biasa. 18-15 tiga angka memimpin kembali di sana adalah Paul. Pemain dari Kota Ngawi, resipnya semurah Afta, angkat boy kembali peketek Afta. Pertahankan ini sambil berantar umpan peketek Rafi. Masih dapat diperkandikan di sana kembali Afta. Tipuan semurah masih dapat dikembalikan di sana Izar. Kali ini namun sayang seribu sayang gagal melewati netting Izar. Pindah poin 16-18. Dua angka tertinggal lewat nomor punggung 3 Julius Peter. Sampingannya Peter, passingnya semua ini sang libero. Hadi satu penempatan sempurna berhasil mengecoh para pemain Kresna sehingga memberikan poin kembali untuk Bina Muda. Pindah poin 19-16 tiga angka memimpin lewat sang kapten timnya. Di sana ada Izar, servinya Izar, resipnya Erik Boy, umpan kembali ke Afta. Satu serve keluarnya mampu dapat dipertahankan peketek Paul. Lagi-lagi Paul berhasil memberikan poin kembali untuk Bina Muda 20-16. Umbi 16 empat angka memimpin Bina Muda mencari angka selamanya Kresna. Di set yang ketiga kita lihat bersama di sana Izar, resipnya semurna Boy, umpan ke Afta. Tipuannya kali ini berhasil menipu 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain dari Bina Muda mencarikan pindah poin memecah kebuntuan untuk Kresna. 17-23 angka tertinggal. Nur sang quicker dari Kresna ambil posisi 5 konsentrasi dengan satu floatingnya Nur. Passingnya semua Paul, hati umpama Anton membobol 2 blok berdampingnya dengan pass out Antonius. Kembali memberikan poin untuk tim bola voli Bina Muda mencarikan pindah poin 21-17. Empat angka memimpin di sana Hati ambil posisi satu pelatihnya Hati, resipnya seberapa Peter Boy kembali umpan ke Afta. Ledas Afta Arya Widura berhasil memberikan poin kembali untuk Kresna Merit Petikusan. Pindah poin 18-21 ambil posisi lewat sang seternya di sana Boy angka floatingnya Boy angka, resipnya sempurna Paul, Hati umpanan Robi tuntun. Open set kerasa gagal diterima dengan sempurna oleh sang libero dari Kresna sehingga pindah poin 22-18. Empat angka unggul Antonius. Kali ini ambil posisi satu dengan satu floatingnya Anton, resipnya sempurna Peter kembali ke Afta. Kerekep nabrak tembok Sino. 23-18 lima angka memimpin adalah Antonius dengan satu floating, resipnya Peter seberang poin kembali umpan dipertahankan di sana dengan seberang kembali peketek Anton. Pertahankan Peter angkat poin umpan Afta. 775 km/sasi WOW wow. 19-23 di sana kembali Afta Arya Widura, resipnya Inu semurah Hati umpan Paul. Pertahankan oleh Boy peketek Afta, dapat disempurnakan oleh Anton kembali Rafi, dikembalikan dengan semurah Afta, angkat Hati umpan Paul luar biasa membobol 2 blok berdantinya tangan Tasno. Poin untuk Bina Muda Pecarikan 24-19. Satu angka lagi Bina Muda Pecarikan menutup set yang ketiga di sana. Ati terisinya libero sempurna poin umpan tinggi berat Peter. Sayang seribu sayang defense-nya dari Ati gagal disempurnakan oleh para poin Bina Muda 20-24. Terpaut 4 angka sementara Kresna di set yang ketiga. Konsentrasi di sana Sigit ambil posisi lawan floatingnya Sigit, resipnya Paul, Hati umpan Paul tembus.
Bersama dengan tim Bina Muda mencarikan dapat nomor 2 di sana Hadi. Lakukan satu floating yang Hadi resipnya Peter sempurna. Poin kembali umpan Peter. Umpan terlalu sekarang namun sekali ini overnet dilakukan oleh Robby. Angka pertama di set yang keempat untuk Kresna 1-0. Lewat nomor 6 sang wikernya di sana Nur. Floatingnya Nur pelan resip kurang sempurna Paul. Servis es Nur. Poin-poin kembali bertambah untuk Kresna 2-0. Dua angka memimpin sementara Kresna atas lawannya Bina Muda pencarikan. Kita lihat bersama di sana nomor 26 kembali ada Nur. Timbang-timbang segelit putar Mikasa sesudah dengan satu floatingnya Nur. Arahkan pada Robik passingnya sempurna. Hati kembali umpan Robik. Membobol 2 blok bergantinya dengan pass off. Pindah poin 1-2 angka tertinggal ada Antonius. Konsentrasi tinggal tinggi dengan satu floatingnya atau resipnya atau poin umpan kepada Peter. Mampu dimenangkan 2 blocker ada Peter ambil alih umpan Arta. Ragegan Guni. Upaya satu peketek dari Arta gagal menembus neti. Menyamakan kedudukan sementara Bina Muda di set yang keempat 2-0. Ambil posisi di sana Anton melakukan floating resipnya sempurna Afta poin umpan pengetek Afta luar biasa di sana berhasil memberikan poin kembali untuk Kresna 3-2 satu akan memimpin poin Angga. Konsentrasi pelatihnya Boy resipnya sempurna Anton hati umpan kembali Robby. Lagi-lagi Robby berhasil menyamakan kedudukan kembali untuk Bina Muda mencarikan 3-0. Lewat nomor punggung 3 di sana Adit ambil posisi 5 dengan satu pelatihnya Adit resip kurang selalu libero Boy umpan kekenek Anton. Satu tendangan bebas dari Anton terlalu melebar. Pindah poin kembali 4-3. 4-3-1 angka memimpin Julius Peter. Ambil langkah dan jaminannya Peter. Resip kurang selalu Paul. Masih ada Hadi menghalau free ball penempatan Anton. Angka Peter siji loro telur. Satu gerak tipu sempurna dari Afta berhasil menipu 6 pemain dari Bina Muda. Poin kembali 5-3. 5-3 2 angka memimpin Julius Peter. Resipnya Paul melabungi nomor pesona Anton ambil alih umpan Paul melewati 2 blocker sekaligus dari para pemain Kresna pindah poin 4-5 satu angka tertinggal Robik Kuntul ambil posisi satu floatingnya Robik resipnya libero sempurna poin umpan Afta lagi-lagi Afta berhasil memberikan poin kembali untuk Kresna mirip petikusan pindah poin 6-4-2 angka memimpin. Ambil posisi di sana sedikit konsentrasi tinggal tinggi kali ini kuasai si kulit bundar Mikasa dengan satu floatingnya sedikit passingnya Anton sempurna angkat hati umpan kepada Paul pertahankan oleh Peter poin kembali umpan Afta tipuannya mau dipertahankan di sana oleh Izar ada Nur kali ini pun pintu satu kesalahan dilakukan oleh Izar dinyatakan 2 kali sentuhan poin kembali untuk Kresna 7-4 3 angka memimpin sedikit konsentrasi tinggal tinggi timang-timang singgulit bundar Mikasa siapa yang tidur juga ini dengan satu floating yang sedikit risiknya melabungi dan membosona hati umpan pengenek Robik keserepit di sana Peter sehingga pindah poin 5-7 2 angka tertinggal Paul floatingnya pelan Paul resipnya sempurna Peter poin kembali umpan Afta satu petik atasnya berhasil melewati blocker dari para pemain Bina Muda pindah poin 8-5 3 angka memimpin lewat nomor 28 adalah Eric floatingnya Eric dilawan resipnya Anton sempurna hati umpan kembali pengetek Paul tembus Paul menembus 2 blocker dengan satu pengetek kerasa sehingga pindah poin kembali untuk Bina Muda 6-8 2 angka tertinggal sang kapten tim di sana Izar keluar di luar dinyatakan aman pindah poin 9-6 3 angka memimpin Afta Arya Widura pemain dari Moji TV dengan seluruh pelatihnya Afta resipnya sempurna Paul angkat hati
sayang seribu sayang netting dilakukan nomor punggung 3 Peter 79 dua angka tertinggal. Kali ini lewat sunsetternya dari Bina Muda pencari ganda Hadi ambil posisi timang-timang sedikit bundar Mikasa di sana Hadi lakukan jadu Vlati resimnya Afta Bui umpan berat Peter kerekep nabrak tembok Cino 8-9 satu angka tertinggal. Lewat nomor 2 sang setter kembali dari Bina Muda di sana Hati pantul-pantulkan siklit bundar Mikasa sesedak Hati resimnya Peter Boy tipuannya mampu dimentangkan Hati membagi menerobek pertahan oleh Peter Boy angkat pengetan Afta berhasil memecah kebuntuan untuk tim bola Mikres ngambilin petikusan pindah poin 10-8 dua angka masih unggul ambil posisi 5 di sana lewat sang quickernya Nur konsentrasi tingkat tinggi Nur dengan satu floating resimnya sempurna robek angkat kembali oleh Paul otot keluar di luar dinyatakan aman poin-poin kembali pertama 11-8 ambil posisi di sana Nur konsentrasi tingkat tinggi dengan satu floatingan Nur masingnya robek Hati kembali umpan robek pertahankan di sana namun sayang seribu sayang gagal defendir oleh para pemain Kresna sehingga pindah poin 9-11 dua angka tertinggal Antonius floatingnya Anton resimnya Afta semua poin umpan berat Peter kerekep dan terbali 10-11 satu angka tertinggal sementara kuasai kembali di sana Antonius lakukan satu floating passingnya Peter sempurna poin umpan pengetek apa satu tipuannya mampu dimenangkan Afla Awiali umpan poin mencoba satu serangan yang namun gagal menembus netting menyamakan kedudukan Bina Muda 11-11 11-11 skor sementara di set yang keempat kita lihat bersama di sana Antonius dengan satu floating resimnya Peter Boy membagi kepada Afta dapat dipertahankan oleh Hati libero ambil alih umpan pengenek Anton masih ada defense dari Afta ambil alih di sana poin free ball satu free ball melambung tinggi setinggi harapan orang tua dari Afta dinyatakan keluar 12-11 ngumbi satu angka berbalik memimpin Bina Muda pencari angka selamanya Kresna Mirit Petikusan kita lihat bersama di sana Antonius ambil ancang-ancang konsentrasi dengan seluruh pelatihnya Anton resipnya Peter Mirit Boy berhasil memecah kebuntuan untuk Kresna Mirit Petikusan pindah poin menyamakan kedudukan sementara 12-12 ambil posisi lewat sunset ternyata di sana Boy angka timbang-timbang sedikit bundar Mikasa dengan satu pelatihnya Boy resimnya agak kurang sempurna dan defense yang gagal dilakukan oleh para pemain Bina Muda kembali memimpin satu angka Kresna 13-12 satu angka kembali memimpin Kresna atas lawannya Bina Muda ambil posisi di sana Boy Angga siapa yang dirujuk kali ini Boy Angga konsentrasi tinggi-tinggi dengan satu servisnya Boy kali ini keluar di luar dinyatakan aman pindah poin angka subsidi untuk Bina Muda pencarikan 13-0 lewat nomor punggung 3 di sana ada Adit timang-timang sikulit bundar Mikasa dengan satu floatingnya Adit resimnya sebera Peter Boy kembali umpan Peter kerekep dan terbali 14-13 satu angka memimpin ambil posisi kembali di sana ada Adin kuasai sikulit bundar Mikasa dengan satu floatingnya Adin resipnya Peter Boy umpan kali free ball penempatan dari Eric tersambar oleh Adin angkat hati umpan kali lobby open backnya berhasil menambah poin kembali untuk Bina Muda pencarikan 15-13 terjadi pergantian pemain dari Kresna Eric ditarik keluar dimasukkan nomor punggung 4 Ukon ambil posisi dari arah timur Bina Muda di sana Adit floatingnya Adit pelan resipnya sebera Peter Boy kembali umpan pengetek Afta menembus dua blocker dengan satu pengeteknya Afta pindah poin 14-15 satu angka terpaut konsentrasi tinggi-tinggi di sana ada Julius Peter capingnya Peter passingnya Inusan Libero sebera Hati umpan berapa Paul
gegas. Paul berhasil memberikan poin kepada Lubina, mendapat jaringan pindah poin 16-14. Dua angka memimpin. Robin Kruntun resimnya sempurna. Peter Boy umpan pada Afta membobol dua bloker dan dinyatakan tas out. Pindah poin 15-16. Satu angka tertinggal sementara keres nama selamanya Bina Muda Pencaringan. Ambil posisi di sana lewat nomor punggung 10 Sigit. Bergeser ke posisi 5 kali ini dengan satu floatingnya Sigit. Pasingnya Anton sempurna. Hati membagi kepada Paul. Pertahankan Peter Boy umpan tinggi kepada Afta. Lagi-lagi Afta berhasil menyamakan kedudukan sementara 15 lawan Podo. Kejar-mengejar angka terjadi nampaknya di set yang keempat kali ini. Kita lihat bersama di sana dari keres lawan berhubung 10 ada Sigit. Ambil posisi 5 dengan satu floatingnya Sigit. Pasingnya Paul. Hati kembali umpan Paul. Petikan pasir namun dimenang oleh Boy Afta. Ambil alih pekerja Peter. Peter satu peketeknya berhasil mengejar para pemain dari Bina Muda 17-16. Numbi manis Bina Muda di set yang keempat 17-16. Ambil posisi kembali di sana Sigit. Siapa yang dituju kali ini? Sigit arahkan ke depan. Resip kurang seberang Izar. Gagal defend dilakukan oleh para pemain Bina Muda 18-16 dua angka ready. Konsentrasi kembali di sana lewat nomor punggung 10 dari keres lara Sigit. Lakukan satu floatingnya Sigit. Masingnya Paul sempurna. Hati membagi kepada Robik. Geragap nabrak tembok Cino 19-16. Tiga angka kali ini memimpin keres di akhir set yang keempat. Kita lihat bersama di sana nomor punggung 10 kembali lah Sigit. Timang-timang Sigit bundar mingkasa dengan satu floatingnya Sigit. Pasingnya Paul. Hati umpan kembali kepada Paul. Membobol dua bloker dan dinyatakan pass out. Memecah kebuntuan untuk Bina Muda. Pindah poin 17-19, dua angka tertinggal. Paul konsentrasi di sana dengan satu floatingnya Paul. Resipnya pinter sempurna. Boy umpan satu bola quick nur. Pertahankan itu sang libero kepada Paul. Luar biasa lagi-lagi di sana Paul menembus dua bloker dari para pemain Kresna dan berhasil menambah angka kembali 18-19. Satu angka tertinggal. Paul passingnya pinter. Boy umpan berapa gerak tipunya mampu dimenangkan. Boy kembali umpan apa pertahankan oleh Paul. Akan Anton free ball melambung tinggi setinggi harapan orang tua. Dan kali ini satu kejadian langka di dunia voli Indonesia baru saja terjadi di hadapan kita semuanya. Berhasil menyamakan kedudukan sementara Bina Muda 19 lawan Podo. Ambil posisi di sana Paul. Resipnya Peter sempurna. Boy umpan Afta. Pelasinya mampu dikatakan dua bloker dan berbalik memimpin satu angka sementara 20-19. Mumpi manis 20-19 berbalik memimpin satu angka Bina Muda atas lawannya Kresna. Di sana Paul passingnya Peter. Boy umpan Afta berhasil memecah kebuntuan untuk tim bola di Kresna mirip petinggusan menyamakan kedudukan sementara 20-20. Lewat nomor 4 pemain baru di sana Ukon. Floatingnya Ukon, resipnya itu kurang sebenarnya. Nur menyambar bola ribuan dan menambah poin kembali untuk Kresna 21-20. Kembali memimpin satu angka Kresna mirip petinggusan atas lawannya Bina Muda di sana Ukon. Floatingnya pelan Ukon, resipnya itu sempurna. Angkat hati kali Paul. Satu peketeknya berhasil menyamakan kedudukan sementara 21-20. 21-21 lewat nomor punggung 10 sang kapten timnya di sana ada Izar. Servisnya Izar pelan, resipnya pinter sempurna. Boy umpan pada Afta. Bledas luar biasa. Kembali Afta Arya Widura memberikan poin keunggulan untuk Kresna mirip petinggusan 22-21. Afta floatingnya Afta, resipnya Anton serah. Hati peketek Paul.
tahun. Keluar di luar 23-21. Umbe mane. Apa? Lakukan satu floatingnya apa? Sayang seribu, sayang satu floatingnya masih melebar. Pindah poin satu poin after time on didapat oleh Bina Muda Pecarikan. 22-23. Satu akan tertinggal Bina Muda di akhir set yang keempat. Kita lihat bersama di sana lewat nomor 2 ada Hadi. Floatingnya Hadi, resipnya Peter. Boy umpan kembali kepada Peter. Tipuannya pertama oleh Anton. Hadi umpan robek. Masih dapat dipertahankan di sana. Penempatan Peter terbaca oleh Ibu Sang Libero. Hadi membagi robek. Pertahankan di sana kembali Nur Tonaling Grapin. Bina Muda Pecarikan berhasil menyamakan kedudukan sementara 23 lawan Poto. Poto mulai ketarut ketir. Ambil posisi kembali di sana. Hati langkah satu pelatih. Resipnya Peter Boy umpan tek-tek. Apa? Bledas. Apa? Set point untuk Kresna Mirip Petik Pusat. 24-23. Satu angka yang berarti untuk kedua tim di set yang keempat. Kita bersama di sana nomor punggung 6 Nur. Timang-timang singlet putar Mikasa dari posisi 6. Kali ini Nur dengan satu floating. Resipnya Ropik pelabi nama pesanah Hati kembali umpana Ropik. Pertama akan buih umpan terlalu ke dalam. Pena Gunitan Gani. Satu umpan kesalahan yang terjadi oleh Bui Angga sehingga menyamakan kedudukan di sana Bina Muda. Yus yang pertama 24 lawan Podo. Anton Neus floating pelan. Anton resipnya Peter sebelah Bui kembali umpan tek-tek. Apa? Luar biasa. Set point kembali untuk Kresna Mirip Petikusan 25-24. Ambil posisi lewat sang senternya di sana Boy Angga. Konsentrasi tinggi-tinggi kali ini Boy dengan seru Fati. Resipnya Inu sepura Hati umpan dengan Robik. Kembali di sana lagi-lagi Robik. Berhasil memaksa poin Yus yang kedua kalinya 25 lawan Podo. Ambil posisi lewat nomor punggung 3 di sana ada Adit. Siapa yang dituju dengan satu pelatihnya? Hati terpasingnya Peter semula Boy kembali berkata kata. Membobol dua bola kerja dinyatakan pass out. Kembali set point untuk Kresna 26-25. Ambil posisi di sana Julius Peter. Satu jumping service antar benua, antar puluh, antar RW, antar RT dinyatakan keluar. Yus yang ketiga kalinya 26 lawan Kodo. Konsentrasi di dalam Ropi kutul dengan seru floatingnya Ropi. Passingnya Afta Boy kembali umpan Afta. Tembus Afta Arya Widura menembus dua blocker dari para pemain Bina Muda. Set point kembali untuk Kresna 27-26. Ambil posisi lima di sana Sigit. Timang-timang Sigit putar Sigit dengan seru floatingnya Sigit. Passingnya Anton kurang-kurang Afta. Satu tipuannya berhasil menutup set yang keempat dengan skor 28-26. Dengan demikian.